Hasil drawing Piala Asia 2023, Harimau Malaya bakal lawan Korea Selatan. Pasukan Harimau Malaya akan memulai perjalanannya di Piala Asia 2023 dengan cukup mendebarkan selepas melihat hasil pemungutan suara yang mendebarkan tadi. Dalam undian yang dijalankan sebentar tadi, Malaysia berada dalam kumpulan E pada kedudukan kedua hasil undian daripada pot 4. Skuad Harimau Malaya akan berdepan jago rantau Asia Korea Selatan yang berada pada kedudukan ke-27 dunia. Bukan itu sahaja, pasukan dari pot 2 yang berada bersama Malaysia ialah Jordan dengan negara yang berada pada kedudukan ke-84 dunia itu sah berada dalam kumpulan E bersama Harimau Malaya. Pasukan gergasi Asia Bahrain yang juga lawan sama tatkala Malaysia bertemu dalam aksi kelayakan Piala Asia bakal menjadi lawan Malaysia sekali lagi apabila turut berada dalam kumpulan E. Bahrain kini berada pada kedudukan ke-85 dunia sekaligus bakal memberi saingan sengit kepada skuad negara. Piala Asia akan berlangsung di Qatar bermula pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 dengan aksi Malaysia bakal menjadi tumpuan buat para penyokong setia negara untuk melihat aksi terbaik ditampilkan.